Malaysia antara negara yang mempunyai kes obesiti yang tinggi. Jadi tidak mengejutkan liposuction atau proses sedut lemak adalah antara satu daripada pembedahan plastik yang paling popular. Bagaimanapun, tidak semua orang sesuai menjalani pembedahan itu. Sebelum ini, terdapat kes yang tular di media sosial pada 19 Oktober lalu menyatakan seorang model maut selepas membuat liposuction. Menurut pakar perunding pembedahan plastik dan rekonstruktif, Dr. Shah Jumaat Muhammad Yusof, liposuction adalah prosedur yang agak kerap dilakukan oleh pakar-pakar bedah kosmetik di Malaysia dan merupakan lima pembedahan plastik paling popular. Setiap prosedur mempunyai komplikasi, risiko komplikasinya yang tersendiri. Tidak ada prosedur yang boleh dikatakan selamat 100%. Tetapi secara lazimnya, proses atau prosedur atau pembedahan liposuction atau sedut lemak ini adalah agak selamat sekiranya dilakukan dengan satu, indikasi yang betul, dua, dengan menggunakan teknik yang betul, dan tiga, dilakukan oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan adalah di-credential to do liposuction di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kebanyakan pakar pembedahan plastik surgery memiliki sijil SCP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Orang ramai yang ingin membuat pembedahan kosmetik haruslah menyemak pakar pembedahan plastik yang berdaftar di laman sesawang Kementerian Kesihatan.